Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya Japra di channel Japra Speed Shop. Channel yang berisi tentang seputar modifikasi khususnya roda 2. Gimana kabar kalian semua di tahun 2022? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Sehat, panjang umur, diberi keberkahan lah dalam hidup. Amin. Yang masih jomblo, semoga segeralah dapat pacar biar enggak kesepian lagi, oke? Kali ini saya mau mereview Beat nih, Honda Beat ESP ini. Beat simple nih, modif pelajar lah. Udah ring 17 nih, motor harian ya ini, Chan. Motor harian ini. Kata ownernya suruh di review katanya ini. Ya motor hariannya beginilah. Tetap kotor ini. Ini mungkin langsung aja ya dari kaki ini depan nih, bawah. Ini apa? Pelek pakai Rossi ini, ukuran 140, warna gold. Bannya Swallow, ukuran 45/90, ring 17 ini. Ini tromol standar, cuman udah di-repaint nih, di-repaint warna coklat ini ya. Udah di-repaint coklat ini. Ini disc cakram masih standar ya, ini juga tromol, tromol apa ini? Kaliper juga standarnya ini. Terus ini selang rem lah, ini udah ganti nih, merek Red Kit nih. Ini untuk standar satu set nih, yang samping juga udah chrome. Ini udah chrome, yang tengah juga udah chrome nih. Motor harian jadi apa ya? Maaf nih, jadi kotor nih, John. Terus ini apa? Sudah. Oh, ini kayaknya dipilok kayaknya ini. Engkolannya atau selahannya. Ini baut filter udah pakai Monel nih. Monel biru nih, kita sih ini sih baut-baut standar lah, ini baut CVT nya terus ini paha rem udah pakai 2-ton, ini yang model lengkung nih, model lengkung. Ini peleknya juga sama gold, ukuran 140. Bannya Komet, bannya pakai Komet ini. Ukuran 50/90, ring 17. Terus ini ke samping. Oh ya, ini tromolnya juga udah di-repaint, ini kotor ya itu. Ini udah di-repaint sama coklat juga ini. Ini udah di-repaint coklat. Ini jari-jari chrome. Terus ini knalpot nih, knalpot nih daeng nih. Nggak tahu daeng asli atau kau ini ya. Tapi ini merknya daeng nih di emblemnya. Ini udah biru corongnya. Terus ini tutup kipasnya
karbon nih, jadi karbon tuh kipas. Tutup kipasnya udah di karbon. Terus ke atas ini ya. Ini strippingnya stripping biasa, ini bukan transparan. Juga ini dari karbon ini. Dari karbon. Ini coknya pakai natong ini. Terus ini warna apa ya? Merah ini ya. Ini kayaknya udah di repaint juga ini. Udah di repaint warna merah ini. Terus nih ke atas nih. Ini engrave-nya udah lama mungkin ya, jadi udah ini karbon ini. Merek Hitachi karbon. Terus ini minyak apa, tabung minyak rem variasi nih cool. Merek apa ini? Cem nih. Merek Cem. Ini juga udah pakai polmeter ini. Jadi aku polmeter. Ya ini beginilah namanya motor harian. Cuman ini udah modif simpel sih, ini modif belajar lah ini. Juga udah lumayan lah ini. Udah pakai ring 17. Ini sih budget kayaknya buat di modif gini gak banyak lah ini. Paling berapa gak nyampe 2 juta ya. Mungkin kali ini review motor Beat, Honda Beat harian lah ini, modif pelajar ya. Jadi ya beginilah modif simple nih John. Oh ya John, kalau yang mau belanja aksesoris atau variasi motor bisa di toko Jablas Beat Shop, tepatnya di Jalan Sersan Sayuti, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kertanegara, tepatnya timur Puskesmas Karang Tengah lah, sekitar 100 meter. Mungkin di situ banyak juga lah insya Allah. Kalau yang mau lewat online juga bisa di Shopee, Bukalapak, Tokopedia juga ada. Kalau yang pengen kirim-kirim siap. Yang udah subscribe terima kasih juga, terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan apa ya, keberkahan lah dalam hidup. Yang belum subscribe tolonglah di subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.